بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كما لكتلان جدكا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله Dan kita masih di pembahasan tentang manusia-manusia terbaik dari umat ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang biografi Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan sepertinya setelah pertemuan ini dan ke depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan aqidah ahli sunnah wal jamaah dan kita akan jelaskan sebab kita lebih panjang lebar di dalam membahas empat khulafa ini dan juga kita hanya mencukupkan dengan empat khulafa ini karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis secara nas menyebutkan untuk mengikuti empat khulafa ini kita akan sebutkan hadisnya di akhir pertemuan nanti insya Allah Taala. Qa'la al-Muallif rahimahullah berkata penulis

pada umat ini dan seluruh umat-umat terdahulu, karena kalau seandainya mereka telah menjadi yang terbaik dari umat ini, tentunya selain para nabi dan rasul, kalau mereka sudah menjadi yang terbaik dari umat ini, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat ini adalah umat yang terbaik. Maka, kalau dia sudah menjadi yang terbaik pada umat ini, maka umat-umat yang sebelumnya tentunya akan lebih jadi terbaik pula karena Allah berfirman di surat Al Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kalian adalah umat terbaik yang pernah ada di tengah-tengah manusia berarti secara global umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari umat-umat nabi terdahulu maka apabila ada yang menjadi manusia-manusia pilihan dan terbaik pada umat ini maka otomatis keutamaannya melebihi dari umat-umat sebelumnya. Secara individu-individu yang ada pada umat-umat para nabi sebelumnya, dengan catatan selain nabi dan rasul. Yang pertama yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar, dan kita sudah sebutkan nama aslinya adalah. Saya ingat? panitia udah nggak ada hadiah nih. Saya yang ingat nama asli Abu Bakar? Abdullah ibn Uthman. Nama aslinya adalah Abdullah. Uthman adalah ayahnya dan kunyahnya adalah Abu Quhafa. Abu Bakar Muslim dan ayahnya Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar, hampir tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah yang ayahnya Muslim, kecuali Abu Bakar, adapun um, e, ibunya diperselisihkan. Apakah dia Muslimah atau tidak? Namanya adalah Abdullah ibn Utsman, ibni Amir ibni Amr, ibn Kaab ibni Saad ibni Taim ibni Luai ibni ibni Murrah, ibni luay ibni Ghalib, ibni F... ibni mura ibni luay ibni galib ibni firi ibni malik ibni nazar ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni mudrika ibni ilyas ibni nizar ibni maat ad, ibni adnan dan adnan keturunan ismail bin ibrahim alaihis salam kemudian kata penulis thumma umar kemudian manusia terbaik setelah abu bakar pada umat ini adalah Umar ibn Khattab. Siapa namanya? Nama lengkap nasabnya Umar ibn Khattab ibn Nufail. Umar ibn Khattab ibn Nufail. Kemudian ibn Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah ibn ibni Razah ibni ibni Adi ibni Abdul Uzza kemudian ibni Ab ibni Abdul Uzza kemudian ibni Murrah ibni Kaab ibni Luay ibni Galib ibni Fir ibni Malik sampai kepada Ismail ibni Ibrahim. Thumma Uthman kemudian Uthman ibni Affan ibn Abil As ibn Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Abu Sufyan pada Umayyah ibni Abdishams Shams, ibni Abdi Manaf. Nah, semuanya berasal dari Quraisy. Karena Quraisy itu adalah julukan bagi kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fihir ibni Malik. Sebagian mengatakan Malik ibni Nadar. Fihir ibni Malik atau Malik ibni Nadar. Hakeza ruya lana an Ibn Umar Ucapan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman adalah manusia terbaik pada umat ini Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar Kata beliau Kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina Dahulu kami sering mengatakan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan menyaksikan mendengarkan. Kami katakan inna khairan nasi ba'da sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Kami katakan manusia terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Rasulullah mendengarnya dan tidak mengingkarinya. Dan kita sudah jabarkan bahwasanya ini sebagai sunnah taqririyah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad ibn al-Hanafiyah nanti kita akan bahas salah seorang dari anak dari Alif bin Abi Talib yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia disandarkan namanya kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya karena untuk menjaga nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab Ali bin Abi Talib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Fatimah. Karena melalui jalur Fatimah, anak beliau ada Al Hasan dan Al Husain. Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anil jami'. I. Muhammad Ibnu Al Hanafiyah pernah bertanya kepada ayahnya <coughs> kepada Ali Ibnu Abi Thalib. Man khairu hadhihi al ummah? Ya abati. Siapakah manusia terbaik pada umat ini wahai ayahku? Ali bin Abi Talib menjawab Abu Bakar. man? Kemudian dia mengatakan, "Summa Umar." Lalu kata Ibnu Hanifia, Muhammad bin Hanifia, "Summa anta ya abati?" Fakarihtu an yaqula Utsman. Karena jangan sampai dia katakan Utsman. Lalu aku pun menyanggah ucapan Ali, "Apakah setelah itu engkau wahai ayahku setelah Abu Bakar?" Utsman Umar, apakah setelah itu engkau wahai ayahku? Kata Ali bin Abi Talib, ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Ini tawadu'nya Ali bin Abi Talib radhiyallahu Padahal kalau kita ingin melihat keutamaan Ali bin Abi Talib, satu saja. Dan nanti kita akan bahas sangat banyak. Tapi cukup satu saja untuk menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini adalah manusia pilihan di sisi Rasulullah. Apa itu? Ketika Rasulullah menikahkannya kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup karena beliau sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aulia Unnisa para wali wanita yang belum menikah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idaja akum Man wa fazawijuh. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik, agama, dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Berarti, seorang wali, seorang, apakah itu orang tua ataupun wali yang lainnya, di setelah orang tuanya, tidaklah dia memilih calon suami untuk anak perempuannya melainkan dia telah ridha senang suka kepada agama dan akhlak orang tersebut dan banyak lagi keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu hanya saja dia adalah seorang yang sangat tawadhu sangat rendah hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an baik sebagaimana biasanya kita akan berkenalan dengan Ali bin Abi Thalib dari beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan nasab beliau. Nasab beliau adalah nasab yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding khulafa Rashidin yang lainnya. Nama beliau adalah Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. ابن قصي ابن كلاب ابن مرّة ابن كعب ابن لؤى ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نظر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن نظر ابن خزيمة ابن الياس ابن مضر ابن معاد ابن عدنان عدنان اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام نسى بن برسام النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان نبي محمد ابن عبد الله ابن Abdul Muttalib. Dan nasab Rasulullah dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari kitab Manaqibil Ansar sehingga para ulama ijma bahwasanya inilah nasab beliau yang benar yaitu Muhammad ini harusnya kita hafal subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahlul kitab yang mereka ini telah mendengar akan adanya berita seorang nabi yang diutus di akhir zaman di sebuah negeri yang penuh dengan pohon kurma sehingga ketika saddu ma'rib bendungan ma'rib yang ada di Yaman mulai apa namanya Jebol, mereka melakukan perjalanan untuk mencari negeri yang dijanjikan. Apa itu negeri yang dijanjikan? Negeri yang di dalamnya banyak pohon kurma. Ternyata, mereka dapati negeri yang sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasul sebelumnya sebutkan. Ternyata, negeri itu bernama Yasrib, yang kemudian namanya menjadi... Uh, Al-Madinah Al-Nabawiyah al 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 Akhirnya mereka pun berhijrah Ada Yahud yang bernama Bani Nadir, Ada Yahud yang bernama Bani Qaynuqa' Dan ada Yahud yang bernama Bani uh, Quraizah Ini tiga kabilah besar Yahudi yang berhijrah dari Negeri Yaman Tujuannya apa?

menjadi pembenar sebelum, kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumku yaitu Tawarat. Aku diberikan Injil dan pemberi kabar gembira bagi nabi yang akan datang setelahku dan tidak ada nabi lagi antara nabi Isa dan nabi kita Muhammad saw. Nabi yang diutus tersebut bernama Ahmad. Salah satu nama dari nama nabi kita Ahmad, Muhammad, Abdullah dan nama-nama yang lainnya. Perhatikan di sini. Betapa orang-orang Yahudi benar-benar mengenal siapa Nabi kita Sallallahu 'alaihi wasallam. Ciri-cirinya, tempat dia akan diutus, mereka semua telah mempersiapkan hal itu. Bahkan di dalam Surat Al-Baqarah, dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah ini, ketika mereka berperang, mereka mengancam menakut-nakuti orang-orang yang memerangi mereka dengan ucapan nanti akan datang Nabi diutus kepada kami yang akan mengalahkan kalian semua. Setiap kali ada musuh yang menyerang mereka, mereka ucapkan ini. Walamma Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, ja ma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih akan tetapi setelah nabi yang mereka kenali sifat-sifatnya, ciri-cirinya dan di mana dia diutus telah datang kepada mereka, mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Allah berfirman, ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab mengenali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka mereka mengetahui nasabnya. Lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang-orang ahlul kitab harus lebih mengenal Nabi kita daripada kita sendiri? Iya. Nasab beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibn Qusay ibni Kilab ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhar, ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni Mudrika, ibni Ilyas, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Ini yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sampai Adnan. Dan ini disepakati. Adapun dari Adnan sampai kepada, sampai kepada Ismail, ini ada beberapa kakek yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan bin Adnan bin Tarih uh, sampai kepada Yashub bin Ya'rub bin Nabit uh, maaf Yashub bin Ya'rub kemudian bin uh, Nabid, bin Ismail bin Ibrahim namun di sini diperselisihkan tapi mereka sepakat bahwasanya kembalinya kepada Ismail bin Ibrahim dan nanti sampai kepada Sam bin Nuh alaihi salam. Banyak ayah di situ yang ayah-ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Nabi Ibrahim yang diperselisihkan. Ismail bin Ibrahim bin Azar. Sampai di Azar disepakati karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian diperselisihkan sampai Sam bin Nuh. Sam salah satu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cikal bakal keturunan bangsa Arab. Sam bin Nuh kemudian dari Nuh sampai kepada Nabi Adam diperselisihkan akan tetapi mereka ijma pada Syis bin Adam. Syis Nabi Syis anak dari Nabi Adam kemudian terakhir Nabi Adam alaihi salam. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Beliau lahir para ulama berselisih pendapat tanggal berapakah dia lahir karena cukup jauh dari tahun gajah Sebagian ahli sejarah menyebutkan ia lahir pada tanggal 30 setelah tahun Gajah. Sebagian 30 setelah tahun Gajah dan 23 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Sehingga beliau ini dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam pada usia 10 tahun. Sebagian sebagaimana yang disebutkan Al Imam Al Zahabi ada yang mengatakan beliau masuk Islam pada usia 8 tahun. Perhatikan di sini dahulu memang orang-orang Arab dan kaum muslimin terdahulu tidak pernah memperhatikan secara detail tentang hari lahir. Mereka tidak memperhatikan secara spesifik tentang hari apa lahir, bulan apa dan tahun apa. Mereka untuk mengingat hari lahir biasanya mereka mengaitkannya dengan peristiwa besar. Sehingga kalau kita lihat para ahli sejarah tatkala mereka menyebutkan kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Kapan Abu Bakar lahir? Pada tahun ketiga setelah tahun gajah dan seterusnya di kaitkan dengan peristiwa besar. Di sini juga menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah memperingati yang namanya hari lahir. Mereka tidak pernah memperingati yang namanya hari lahir atau dalam bahasa Arab Maulid. Baik itu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Maulid Sahabat Sahabatnya. Hal ini tidak pernah dilakukan peringatan maulid ini atau peringatan hari lahir ini tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan tidak pula sahabat-sahabatnya tidak pula tabiin tabiut tabiin ulama empat madhab tidak pernah melakukan ini nanti pada dinasti Fatimiyah Fatimiyun barulah ini terjadi yang merupakan mereka ini adalah salah satu sekte dari Syiah iya untuk membantah tentang syariat maulid ini cukup bahwasanya dahulu mereka tidak mengetahui secara pasti kapan mereka lahir. Karena kalau seandainya mereka memperingatinya pasti akan terus teringat dan tidak akan ada perselisihan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperselisihkan tanggal berapa lahir. Setelah mereka sepakat bahwasanya beliau lahir pada tahun gajah. Tapi tahun tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, tapi yang dirajihkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan hafidh al-hakami juga al-iraqi juga dirajihkan oleh Syekh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi adalah tanggal 12 Rabi' al-awwal sesuatu yang diperselisihkan khilaf di kalangan para ulama secara tepatnya kapan beliau lahir baik, Ali bin Abi Talib disebutkan masuk atau menjawab dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Apakah dia sebelum Abu Bakar yang masuk Islam ataukah setelahnya? Di sini para ulama tidak membahasnya secara detail. Mereka mengatakan yang masuk Islam dari kalangan perempuan yang pertama adalah Khadijah. Dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Talib. Dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dari kalangan para raja yang ajnabi adalah Ashamah raja Najasyi Dari kalangan ahlul kitab siapa? Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Pamannya Khadijah radhiyallahu anha disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah seorang yang sangat pemberani. Seorang yang sangat pemberani. Bahkan sejak kecil di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah setelah terjadi kesepakatan di antara orang-orang kafir Quraisy yang mereka ketika itu berkumpul di Darun Nadwa untuk menetapkan suatu keputusan apa yang akan mereka lakukan menghadapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin hari semakin banyak pengikutnya dan semakin memecah orang-orang Quraisy Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana mereka membunuhnya? Kalau seandainya mereka hanya mewakilkan satu orang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan terjadi perang antara Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kabilah orang yang akan membunuhnya. Karena dahulu orang-orang Arab atasub asabiah kefanatikan sukuisme ini ini melebihi segalanya melebihi segalanya bahkan walaupun mereka membenci nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi kalau mendapatkan tekanan dari kabilah lain mereka akan lebih memilih untuk menjaga hubungan darah ini pada tahun ke-5 ke enam tiga tahun sampai tahun ke sembilan mendekati tahun ke 10 ke enam sampai sembilan terjadi yang namanya Mukalta ah, boykot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada bani Hashim dan bani Abdul Muttalib mereka menyepakati orang-orang di luar bani Hashim sepakat untuk tidak melakukan interaksi dengan Bani Hashim ini. Ketika itu Abu Talib masih hidup. Mereka tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim. Tidak menikahkan anak-anak mereka dengan Bani Hashim. Dan seterusnya. Benar-benar diboykot. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Hashim? Bani Hashim ini terdiri dari orang-orang yang beriman dan kafir. Semuanya sepakat untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Semuanya sepakat kecuali Abu Lahab. Ini Subhanallahil azim Perhatikan betapa sifat atau sikap sukuisme ini sangat hebat di Jazirah Arab terdahulu. Baik. Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, di antara yang menunjukkan kehebatannya ketika orang-orang kafir Quraisy sepakat agar tidak terjadi balas dendam dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib setelah mereka membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka membuat sebuah kesepakatan untuk mengutus yang terbaik dari setiap kabilah Arab dan mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bersamaan, sehingga kalau Bani Hashim ingin menuntut balas dendam, maka dia akan berhadapan dengan seluruh kabilah Arab, dan tentunya mereka pasti akan berpikir. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk melakukan hal tersebut. Namun, wahyu dari langit telah mendahului apa yang mereka sepakati datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengizinkan nabinya untuk berhijrah ke kota Yasrib. Untuk berhijrah ke kota Yasrib. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Mereka ingin membuat tipu daya padahal Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Baik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabari Abu Bakar radhiyallahu an untuk berhijrah. Dan kita sudah sebutkan bagaimana perasaan Abu Bakar ketika diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah pada tiga pertemuan atau empat pertemuan yang lalu. Setelah Abu Bakar dan Nabi kita SAW sepakat untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah yang akan mereka mulai di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menggantikan beliau di atas ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau biasa pakai untuk tidur. Dengan segala konsekuensinya, dan itu dipahami dan diketahui oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hal itu tidak membuat Ali bin Abi Thalib takut. Ternyata memang rasa asyudhah, as asyaja'a ah ini, keberanian dan patriotisme ini benar-benar sudah tertanam di dalam diri Ali bin Abi Talib sejak beliau masih kecil. Dan diantara yang menunjukkan kehebatannya beliau ini pada perang Khaybar tahun keberapa Khaybar tahun ke-6 Hijriah yang mana ketika itu Khaybar ini adalah suatu tempat di dekat kota Madinah yang di situ terdapat banyak hisan benteng-benteng pertahanan sehingga perang Khaybar ini terhitung di antara perang yang paling lama yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu sampai ke negeri Khaybar Ali bin Abi Talib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya disebutkan dalam Sahih Muslim keluar setelah kaum muslimin mendatangi khaybar ini keluar pemimpinnya yang bernama marhabu yang bernama marhab lalu dia menantang dari kaum muslimin siapa yang berani berduel dengannya satu lawan satu dia mengatakan dengan bait syairnya qad alimat khaybaru anni marhabu syakis silahi um, Kata alimat khaybaru anni marhabu syakis silahi batalul mujarrabu. Iza al-hurubu aqbala, atau iza al aqbalat, inni mulahabu. Atau muhallab, inni aqbalat talahabu. Kata marhab ini, negeri khaybar ini sudah mengetahui bahwasanya aku adalah marhab. Seorang yang tidak pernah takut. Yang senantiasa memegang pedang, dan aku adalah seorang pejuang di dalam perang yang sudah berpengalaman. Dia menantang, "Siapa di antara kaum Muslimin yang berani?" Maka turunlah seorang yang bernama Amir atau Amr datang berduel dengan Marhab ini namun dan ini adalah duel yang pertama dilakukan dan duel pertama ini yang akan mengangkat semangat atau menurunkan semangat dari prajurit-prajurit lainnya ketika itu Amr atau Amir ini maju berhadapan dengan marhab ternyata Amir ini atau Amr ini kalah terbunuh ketika itu Lalu keesokan harinya atau di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Laa utiyanna raayatan ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh yaftahuullahu ala yadayh besok aku akan berikan bendera perang liwa seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya. Di bawah komandonya. Mendengar hal ini, فَبَاتَ النَّاسُ يَدُكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, maka semuanya hampir tidak ada yang bisa tidur. Kulluhum ayu Semuanya berharap kalau seandainya pedang apa namanya panji liwa tersebut, bendera tersebut diberikan kepada setiap mereka. Kenapa? karena ada jaminan dari Rasulullah, bahwasanya orang yang diberi bendera tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang ini tujuan seorang melakukan ibadah, tujuan seorang ikhlas kepada Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah taala. Tujuan orang mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keesokan harinya tatkala selesai sholat subuh mereka langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang yang datang berharap kalau seandainya bendera tersebut diberikan kepada dia ternyata semua hadir kecuali seorang yang bernama Ali bin Abi Talib lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya Aina Ali bin Abi Talib Kalu huwa yashtaki ainaihi. Di mana Ali bin Abi Talib? Mereka mengatakan dia sedang merasakan sakit pada matanya. Penyakit namanya armat, penyakit pada mata. Akhirnya beliau mengutus seorang memanggil Ali bin Abi Talib. Sesampainya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau uh, apa namanya mengusapkan ludah beliau di mata Ali bin Abi Talib. Mengusapkan ludah beliau di mata Ali bin Abi Talib fabasaqa ala yadayhi famasahuma fabari ka'alam yakun bihi waja' kata rawi dalam hadis tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan ludahnya ke percikan ludahnya ke mata Ali bin Abi Talib beliau langsung sembuh seolah-olah beliau tidak pernah merasakan sakit mata sebelumnya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tadi kepada Ali bin Abi Talib di sini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga cukup menjadi dalil untuk membantah orang-orang Khawarij. Siapa itu orang-orang Khawarij? Mereka yang melakukan konspirasi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas nanti insyaallah taala. Ta syahid yang menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib keesokan harinya, Ali bin Abi Thalib datang memimpin pasukan kembali Marhab ini tampil. 'alimat khaybaru anni marhabu silahi. Muqatilun Mujarrabu, Syakis Silahi Mujarrabu, kemudian Izaal Hurubu Aqbalat talahabu Aku adalah marhab, khaybar semuanya sudah mengenaliku dan aku adalah orang yang berpengalaman dalam perang dan apabila perang itu datang, aku pun sangat senang Lalu turun Ali Ibni Abi Talib dengan mengatakan Uh, ucapannya Ana alladhi sammatni ummi haidara Ana alladhi sammatni ummi haidara Kalaythil ghabati um, uh, Ana sammatni ummi haidara Haidara artinya asad, singa Artinya raja hutan Kemudian kata Ali Ibn Abi Talib kalisi karihil manzarah seperti singa hutan yang mana semua penduduk hutan tersebut takut kepada singa tersebut ini subhanallah di sini di antara strategi perang adalah menakut-nakuti terlebih dahulu pernahkah kita melihat anjing anjing adalah hewan yang menanggertakan kalau dia sudah menang gertakan maka dia akan menang. Tapi kalau gertakannya saja sudah dilawan maka dia akan kalah. Kemudian kata beliau, Ufihi mu bisai kailal maisarah, atau kailal sendara. Setiap ada yang meminta untuk dipenuhi untuk berduel maka Ali bin Abi Talib pasti akan memenuhi permintaannya dengan uh, pemenuhan yang terbaik. Akhirnya Ali ibn Abi Talib turun dan marhab ini turun dan Ali bin Abi Talib berhasil membunuh marhab ini. Seorang yang tidak pernah takut. Kalau so kita selesaikan tentang Ali bin Abi Talib banyak sekali sebenarnya. Pada perang tabuk, perang tabuk tahun ke berapa? Tahun ke sembilan. Ini perang yang paling jauh yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran Laukana qariban Atau safaran qasidan Walakin Dalam surat at -Tawbah. Juga disebut dengan Ghazwatul Usrah Semua yang ikut perang ini Dari kalangan kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengampuni dosanya Kecuali tiga orang Yang tidak ikut perang Yang ada kisahnya tersendiri Taubat mereka diakhirkan Baik. Ketika perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil semua sahabatnya untuk ikut, sehingga kota Madinah kosong ketika itu dan ditugaskan untuk menjaga kota Madinah seorang yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali, ya Rasulullah, di kota Madinah semua yang hebat-hebat untuk berperang sudah pergi ikut bersamamu. Yang tersisa hanyalah orang yang sudah tua, sudah sepuh, wanita dan anak-anak. Apa iya aku disamakan dengan wanita dan anak-anak dan orang yang sudah sepuh? Apa kata Rasulullah? Amat Antakuna bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah engkau mau wahai Ali bin Abi Talib untuk menjadi seperti Harun, Nabi Harun ketika Nabi Musa alaihi salam menugaskannya untuk menjaga Bani Israel kemudian dia pergi bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Gunung Tur maka di sini para ulama sepakat bahwasanya Ali bin Abi Talib adalah wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perwakilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menjadikan Harun sebagai wakilnya akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi setelahku jadi cukup pada kedudukannya saja bukan pada kenabian tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian sekte Rafidah yang mereka mengangkat Ali bin Abi Talib sehingga mereka menjadikannya di atas kedudukan Ali bin Abi Talib berkata Zainul Abidin Al Hasan atau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib salah satu dari cucu Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan kepada ahlul Irak, Ya ahlul Iraq, ahibbuna hubbal islam, walatuhibbuna hubbal awzan. Wahai penduduk Irak, cintailah kami karena keislaman. Dan janganlah kalian mencintai kami seperti kecintaan kepada patung. Karena ada sebagian dari kelompok Saba'iyah, pengikut Abdullah ibn Sabah, mereka mendatangi Ali ibn Abi Talib lalu mengatakan, Ya Ali, anta ilah. Wahai Ali, engkaulah Allah, engkaulah Tuhan. Akhirnya Ali ibn Abi Talib membakar mereka semua. Ini kelompok Sabaiyah. Baik. Kelas masih ada beberapa yang berkaitan dengan akhir perjalanan kehidupan Ali bin Abi Talib. Kita akan ambil ستلا صلاة عشاء إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نحن نستمر قليلا قبل أن نجيب على بعض الأسئلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بليه من يصبح خليفة في 35 Hijriah setelah Uthman ibn Affan radhiyallahu an dibunuh oleh para pemberontak ketika itu hingga akhirnya para sahabat membayat Ali bin Abi Talib dan beliau menjadi khalifah sampai tahun ke-40 Hijriah. Ketika itu ada orang-orang khawarij kita ringkas saja orang-orang khawarij yang menuduhkan kepada Ali bin Abi Talib hal-hal yang tidak semestinya mereka membuat syubhat ada beberapa syubhat di antaranya Ali bin Abi Talib tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengangkat hakim untuk memutuskan di antara pertumpahan darah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan seterusnya beberapa syubhat lagi yang mereka ini berkumpul di suatu tempat yang mana Ali bin Abi Talib mengizinkan Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Tatkala Ibnu Abbas datang kepada mereka dengan izin Amirul Mukminin ketika itu, Ibnu Abbas ucapan yang pertama yang dia katakan laisa fikum minhum min ahad wahai para pemberontak para khawarij tidak ada seorang pun di antara kalian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di antara indikator yang dengannya kita bisa melihat seorang berjalan di atas kebenaran ataukah di atas kesesatan cukup melihat sejauh mana mereka berjalan di atasnya jalan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hingga akhirnya Ibnu Abbas menasihati mereka tentang syubhat di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib mengangkat hakim untuk memutuskan perkara di yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengatakan jadikan Al-Qur'an sebagai hakim. Bukankah Allah berfirman, inil hukmu illa illallah hukum itu hanya milik Allah bukan yang diputuskan oleh manusia dan Allah berfirman waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir Ini subhanallah syubhat yang mereka bawakan jangan pakai hukum hakim manusia yang diangkat untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara dijawab oleh Ali bin Abi Thalib tentang syubhat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ini karena syubhat ini sering di apa namanya diutarakan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij ini para orang-orang yang uh, terpapar radikalisme dan terorisme مريك صلاة من بواكا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون علي بن أبي طالب برفير من بنده الله بر فيرمن بسورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian masih berihram. Dalam keadaan kalian masih berihram. Barang siapa yang membunuh hewan buruan dalam keadaan dia sedang berihram, maka kafarahnya, dendanya adalah dia membayar sesuai nilai hewan yang dia bunuh dia membayar sesuai nilai hewan yang dia bunuh. Ketika itu ayat ini menceritakan tentang seorang yang sedang ihram dan berburu arnab, kelinci. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mengganti seharga kelinci yang mana keputusan ini Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Keputusan ini difoniskan atau diputuskan oleh dua orang yang diangkat sebagai hakim pemutus. Lalu kata Ali bin Abi Talib, bagaimana mungkin berkaitan dengan darah kelinci Allah memerintahkan untuk memutuskan dua hakim. Kalian bolehkan lalu ini berkaitan dengan darah kaum muslimin. Aku mengangkat hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka yang dia berhukum tentunya dengan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadis, kalian tidak membolehkannya. Ya, padahal secara zahir ini hukmu illa lillah. Bukankah hukum itu hanya milik milik Allah? Jadikan Al-Qur'an sebagai hakim, jangan angkat orang sebagai hakim. Benar tidak secara syubhat? Iya, tapi itulah syubhat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memutus perkara tentang orang yang membunuh kelinci ini dengan mengangkat dua hakim. Padahal hanya berkaitan dengan darah kelinci yang harganya tidak seberapa. Lalu bagaimana dengan darah kaum muslimin yang Ali bin Abi Talib mengangkat hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka tentunya seharusnya lebih boleh lagi. Dan syubhat-syubhat yang lain yang disebutkan oleh ahli sejarah yang dilemparkan oleh orang-orang khawarij kepada Ali bin Abi Talib hingga akhirnya terjadi permusuhan karena provokator antara Ali bin Abi Talib dengan kaum muslimin diantaranya dengan Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anil jami' i. akan tetapi perlu diperhatikan di dalam aqidah ahli sunnah wal jama'ah ketika mereka menyebutkan nama para sahabat mereka tidak menyebutkannya kecuali dengan kebaikan. Apapun yang terjadi, berupa perselisihan perang di antara para sahabat, maka mereka menutup rapat lembaran tersebut, dan tidak ada yang membukanya kecuali orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati mereka yang ingin merusak sebagian nama para sahabat <tuh> hingga akhirnya tergambarkan bahwasanya Muawiyah itu sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian orang membuatkan riwayat-riwayat palsu bahwasanya Muawiyah melaknat Ali bin Abi Thalib. Dan ini semua riwayat yang palsu. Riwayat yang paling sahih yang diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwasanya Muawiyah bertanya kepada Sa'ad, kenapa engkau tidak melaknat Ali bin Abi Talib? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Ya Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, bagaimana mungkin ada orang yang berani melaknat Ali bin Abi Talib sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada perang Khaybar, la'utiyan narrayat ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa wa rasuluh. Bagaimana mungkin aku mencela seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besok aku akan berikan bendera perang kepada seorang yang mencintai Allah dan rasulnya dan dicintai oleh Allah dan rasulnya. Siapa manusia yang melaknat Ali ibn Abi Thalib tidak akan membahayakan Ali bin Abi Thalib selama Allah dan Rasulnya sudah mencintai Ali bin Abi Thalib. Maka sia-sia celaan mereka. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mustahil. Aku melaknat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Juga dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilya diriwayatkan dari Dirar Dirar rahimahullah pernah ditanya oleh Muawiyah di majelis Muawiyah. Ya Dirar, sifni an ari. Wahi Dirar, kabarkanlah kepadaku tentang kenanganmu bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu Ini panjang yang diucapkan Dirar dan dari sini kita lihat seperti apa sosok seorang Ali Abi Thalib. Dan Dzirar rahimahullah ini menyebutkan tentang Ali Abi Thalib setelah meninggalnya Ali Abi Thalib pada masa kekhalifahan Muawiyah. Menunjukkan apa yang dia ucapkan ini tidak ada sama sekali basa-basi. Terlebih orang yang bertanya dan memerintahkan kepada Dzirar untuk menyebutkan tentang Ali orang yang digambarkan seolah-olah Muawiyah ini membenci Ali. Tapi ini akan terbantahkan di akhir riwayat ini. Muawiyah sebelumnya berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya secara manusiawi Dhirar akan berbicara kepada tokoh yang akan dia ceritakan kepada tokoh yang bertentangan dengan yang dia hadapi. Perhatikan apa yang diucapkan yang Dhirar Ya Amirul Mukminin, Aku wahai Amirul Mukminin, maukah engkau tidak menanyakan hal ini kepadaku? Kata Muawiyah radhiyallahu an, la ufik. Tidak, engkau harus menceritakan dan mensifatkan kepadaku tentang Ali bin Abi Thalib. Maka dengarkan apa yang dikatakan Dhirar ibn Dhamra al-Kinani. Kata beliau, kalau memang aku harus menceritakan tentang Ali bin Abi Talib, maka dengarkanlah. Dia adalah seorang ba'idul mada. Syedidul kuwa. Orang yang kuat. Orang yang hebat. Yaqulu faslan wa yahkum adlan. Apa yang dia ucapkan, di dalamnya terdapat hikmah. Dan keputusan-keputusan dan kebijakannya selama menjadi khalifah adalah kebijakan yang adil. Yatafajjarul ilmu min beh. Ilmu itu sangat terlihat dari penampilannya. Wa tamtiqul hikmatu min nawahih. Dan seorang yang melihatnya dia mengetahui pastilah orang ini seorang yang bijak dan ahli hikmah. Yastauhishu minad dunya wa zaharatiha. Akan tetapi Ali bin Abi Talib ini seorang yang merasa asing hidup di dunia ini subhanallah wa wa dia merasa asing dengan dunia akan tetapi dia merasa akrab ketika malam hari telah gelap dan orang-orang sudah mulai tidur artinya dia menghabiskan malamnya dengan berzikir salat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa kana wallahi demi Allah Kata Dirar, Ali bin Abi Talib seorang yang di malam hari air matanya tidak terbendung. Tawil al-fikrah, pandangannya jauh. Kalau orang pandangannya hanya melihat dunia, tapi Ali bin Abi Talib jauh memandang ke akhirat. Yaqlibu kaffahu wa yukhatibu nafsah. Dia selalu introspeksi diri. Berbicara kepada dirinya dan Ali bin Abi Talib ini sangat senang menggunakan pakaian yang sederhana. Makan dari makanan yang sederhana. Beliau ini hampir tidak ada bedanya dengan salah seorang di antara kami. Apa itu? Dia datang, dia pergi. Seakan-akan tidak ada pembatas antara khalifah dengan rakyat jelata seorang yang sangat zuhud dan sederhana. Kalau kami datang kepadanya, dia mendekatkan kami di majelisnya. Padahal dahulu raja-raja ketika duduk, maka yang ada di sekitarnya hanya penasehat dan menteri-menterinya rakyat jelata jauh. Tapi Ali ibn Abi Thalib tidak ada bedanya antara menteri, penasehat dan rakyat biasa, semuanya duduk satu majelis dengan Ali ibn Abi Thalib. Dan perlu diketahui, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu tidak memiliki singgasana yang mewah atau mahkota yang indah. Ini hanya ada pada raja-raja Persia dan Romawi. Suatu ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Talib berantem dengan Fatimah. Ada cekcok rumah tangga. Akhirnya Fatimah radhiyallahu berdiam di rumah dan Ali bin Abi Thalib keluar. Datanglah Rasulullah yang kebiasaannya melihat dan menjenguk anaknya. Dia bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu yaitu Ali bin Abi Talib. Kemudian ceritalah Fatimah terjadi sesuatu. Lalu Rasulullah memerintahkan seorang sahabat dikatakan bahwasanya dia adalah Sahal ibn Sa'ad as saidi sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pergilah ia mencari Ali bin Abi Thalib ternyata sedang tidur di masjid ia kembali kepada Rasulullah lalu berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah wajadtuha fil masjidi raqidan ya Rasulullah ternyata dia sedang tidur di masjid ini tadi kondisinya lagi berantem sama istrinya. Akhirnya datanglah Rasulullah. Ketika dia melihat alimnya Abi Talib, tidur di Masjid Nabawi, ridanya sudah terlepas dari punggungnya, dan sisi lambungnya ini sudah nempel di tanah, dan tanah itu terlihat menempel di badannya. Lalu datang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, melihat menantunya seperti itu, beliau mengusap tanah yang menempel di lambungnya, lalu mengatakan, "Kum, kum ya Abah Turab, Turab dalam bahasa Arab artinya tanah." Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam di sini mengetahui bahwasanya sedang ada cekcok antara putrinya dengan suaminya, maka Rasulullah ingin menjadi penengah yang baik dengan mengucapkan ucapan yang lembut, "Bangun, bangun, wahai ayahnya tanah." Abu Turaf artinya julukan untuk melembutkan hati Ali ibn Abi Talib. Kum kum ya Abu Turaf. Bangun wahai Abu Turaf. Maka kata Ali ibn Abi Talib sejak saat itu nama kunyah. Walaupun julukan yang paling dia cintai adalah Abu Turab melebihi Abu Hasan atau Abu Hussein. Ya, jadi kunianya Ali ibn Abi Talib yang paling dicintainya sendiri adalah Abu Turab. Ini kunya nama dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Orangnya sangat sederhana. Sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Talib adalah Ali bin Abi Talib. Tidak ada perubahan kepada kezuhudan dan kesederhanaan beliau. Kemudian kata Ad Dirar. Apabila kami berbicara dengannya, dia menjawab. Kami bertanya, dia juga menjawab. Namun kami tidak berani untuk memandang dan melotot kepadanya dikarenakan kewibawaan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah alazim. Dan seorang ragu-ragu untuk berbicara kepada Ali bin Abi Thalib karena kewibawaannya. Terlihat seorang yang berilmu, terlihat seorang yang sangat bertakwa. Padahal aslinya tidak seperti yang dilihat oleh orang dari luar. Kemudian kata Zirar apabila dia tersenyum, maka orang yang duduk di sampingnya akan merasa sangat bahagia dan lega. Karena kalau dia tidak tersenyum, terlalu berwibawa alimnya Abi Talib. Maka ketika dia tersenyum, semua orang yang melihatnya akan senang. Perhatikan di sini. Kemudian kata Zirar, yu'zimu ahlad din wa yuhibbul masakin. Dia mencintai orang yang mengagungkan agamanya. Dan dia senang dengan fakir miskin. Kemudian kata Dhirar rahimahullah wa, wa billah dan aku bersaksi kepada Allah. Suatu malam aku menyaksikan Ali bin Abi Talib ketika malam semakin gelap dan bintang-bintang terang di langit ia pun mendatangi tempat biasa dia menghabiskan malam harinya ketika itu dia menarik jenggotnya seraya melakukan sesuatu seperti seorang yang habis tersengat kala jengking dia seakan-akan uh, merintih seperti orang yang habis tersengat kala jengking Ternyata dia sedang menangis kata Dzirar radhiyallahu an rahimahullah. Fakanni asma'uhu al'an wa ya seakan-akan aku sedang menghayalkan melihat dia di hadapanku menangis tak henti-henti seraya mengatakan ya rabbana ya rabbana ya Allah ya Allah seorang yang sangat tunduk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata kepada dunia. Di malam itu perhatikan ucapan Ali bin Abi Talib. Ilaiya wahai dunia, apakah engkau ingin menipuku dengan berhias dengan seindahnya? Ilaiya tashawwafti, apakah engkau ingin membuat aku terjatuh kepada kecintaan denganmu? Hayhatahayhat. hayhat. hayhat amat jauh apa yang kau harapkan wahai dunia. Ghurri ghairi qad abantuki salasan. Silakan tipu orang lain selain diriku. Adapun aku, aku sudah mentalakmu dengan talak tiga. Apa maknanya? Mustahil seorang wanita yang ditalak suaminya dengan talak tiga, maka dia tidak bisa kembali lagi kepada suaminya. Kecuali dia menikahi orang lain dan sudah dukul, lalu suami tersebut mentalaknya lalu dia kembali kepada suami yang lama atau mantan suaminya yang lama yang telah mentalaknya tiga artinya apa tidak ada hubungannya lagi antara Ali bin Abi Thalib dengan dunia padahal ketika itu dia seorang khalifah artinya apa yang ingin dia dapatkan sangat mudah apa yang dia perintahkan dituruti dan diikuti tapi itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dia mengatakan fa'umuruki qasir. Wahai dunia, usiamu sangatlah pendek. Wa majlisuki haqir. Dan bersenang-senang denganmu adalah sesuatu yang menghinakan. Sesuatu yang sangat tidak berharga. Ahin, ahin, min tizat Duhai, meruginya aku. Ini Ali Abi Talib mengatakan diri sendiri. Mengatakan dirinya sendiri, duhai meruginya aku karena betapa sedikitnya bekalku. Kubu Safar sementara perjalanan yang sangat jauh, wahshati tarik dan jalan yang sangat asing yang tidak pernah dikenali seorang pun yaitu jalan menuju akhirat. Apa yang dilakukan Muawiyah radhiyallahu an? Ketika mendengar penjelasan Tiral ini, Muawiyah tidak bisa menahan air matanya, menangis dan orang-orang yang di sekitarnya pun ikut menangis. Sampai akhirnya Muawiyah mengambil ujung lengan bajunya dan mengusap air matanya, lalu dia mengatakan, "Hakadakanah Abul Hasan?" Seperti inilah dahulu Abul Hasan, yaitu bin Abi Talib. Muawiyah mencintai bin Abi Talib, an. hanya saja terjadi perang, dan perang antara dua kaum Muslimin ini tidak mengharuskan salah satu menjadi kafir. Allah berfirman di surat Al-Hujurat wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang Al-Bukhari membuat dalam Kitabul Iman fasammahumul mu'minin di dalam sebuah bab Allah menamakan dua kelompok yang saring berperang ini sebagai orang-orang yang beriman. Perhatikan ayatnya wa in ta'ifatan minal mu'minin. Apabila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang. Walaupun mereka berperang, tapi Allah masih menamakan mereka beriman. Sehingga mereka ini yang saling berperang mencintai pada musuhnya sesuai dengan kadar keimanannya dan membenci dari musuhnya sesuai dengan apa yang dia pandang musuhnya terjatuh dalam kesalahan. Seperti itu yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah radhiyallahu an. Perhatikan di sini, beginilah sikap ahli sunnah wal jamaah. Mereka menutup rapat-rapat lembaran kesalahan-kesalahan atau hal-hal negatif yang dipandang orang yang terjadi antara sahabat-sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam dan mereka tidak menyebutkan sahabat-sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau terbunuh pada masa terakhir kekhalifahan beliau tahun 40 Hijriah di mana yang membunuhnya adalah seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang ketika itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an terbunuh dalam keadaan dizalimi dan subhanallah hari-hari ini kita mendengar ada pemboman di Indonesia ini yang terbunuh juga adalah kaum muslimin yang terbunuh juga ada sebagian kaum muslimin dan ini bukan sesuatu yang asing bagi khawarij orang-orang yang mengadopsi pemikiran khawarij teroris ini karena ketika ada yang terbunuh yang kita anggap dari kaum muslimin mereka mengatakan kafir karena diantara kaidah utama khawarij yang pemikirannya diadopsi oleh para teroris ini adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan mereka memandang negara Indonesia ini karena tidak berhukum secara totalitas pada hukum Allah walaupun sebagiannya diterapkan hukum-hukum Allah seperti pada pernikahan dan selainnya mereka mengklaim telah kafir dan yang rida dengan hukum seperti ini yang rida dengan membaiat dengan pemerintah kaum muslimin membaiat pada tagut sehingga ketika mereka membunuh seorang yang kita menganggap dia muslim karena sholat di kiblatnya kaum muslimin menjawab azan kaum muslimin tapi mereka telah mengkafirkannya dengan mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah jangankan yang terbunuh di negara kita ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu yang dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i dan di dalam Musnad Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali laqad ahida ilayya an-nabiyul nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku innahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq wa ali tidak ada yang mencintaimu kecuali seorang yang beriman dan tidak ada yang membencimu kecuali seorang yang munafik tapi ali bin abi thalib yang menjadi simbol keimanan ini dibunuh oleh seorang yang sengaja membunuhnya untuk menjadikan mahar dalam melamar seorang wanita. Karena wanita kharijiyah ini meminta kepada orang yang melamarnya, engkau boleh menikahiku dengan catatan maharnya adalah kepala Ali bin Abi Talib. Karena itulah yang dia anggap ketakwaan yang paling tinggi. Sehingga tatkala Abdurrahman bin Muljam ini telah membunuh Ali bin Abi Talib, seorang yang bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan sendiri muridnya sahabat, muridnya Ibnu Mas'ud dan selainnya. Dan Bukhari rahimahullah meriwayatkan dua hadis melalui jalur Imran bin Hittan dua tempat di dalam Sahih Bukhari. Tapi dia ini ketika di kota Madinah masih jomblo berbincang-bincang dengan teman-temannya. Ternyata ada seorang wanita juga yang belum menikah dan sangat cantik. Wanita tercantik di kota Madinah ketika itu. Akan tetapi ia terpapar pemikiran radikalisme ini. Pemikiran khawarij. Apa kata Imran Ibn Hittan? Ya Bismillah. Kalau begitu kita mengejar dua pahala. Pahala menikahinya dan pahala menyelamatkan dia untuk keluar dari pemikiran khawarij menuju ke pemikiran sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dengan gagahnya dia maju. Jomblo biasa, ma'ruf, semangatnya hebat, tanpa berpikir panjang. Akhirnya datanglah, nikahlah dia, sebagaimana yang disebutkan Ad-Dahabi, rahimahullah dalam sirah alam nubala, sampai ketika malam pengantinnya, malam pertama, sang wanita yang sangat cantik ini berkata kepada Imran ibn Hittah yang menjadi suaminya Ana wa anta fil jannah insya Allah kita berdua nanti akan masuk surga engkau masuk surga karena bersyukur akan kecantikanku dan aku masuk surga karena bersabar akan kejelekanmu sampai akhirnya tadinya niatnya apa? untuk menyelamatkan perempuan ini dan melakukan deradikalisasi istilahnya. Untuk dia tidak berpikir dengan pemikiran khawarij lagi. Tapi ternyata benar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ra'aitu ahadan min ihdakun. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menaklukkan hati seorang laki-laki yang paling serius di dunia ini. Ada laki-laki nggak -laki pernah senyum, Pokoknya nggak pernah senyum. Sangar, garang, semua sifat-sifat seperti itu ada pada dia. Tapi ternyata laki-laki yang paling hebat seperti ini pun tidak ada yang bisa menaklukkannya kecuali para makhluk halus ini. Dan itulah yang terjadi pada Imran Ibn Hittan. Boro-boro dia ingin menyelamatkan istrinya dari pemikiran Khawarij. Ternyata dia yang terseret ke pemikiran Khawarij. Ketika Abdurrahman bin Muljam telah membunuh Ali bin Abi Talib, dia mengucapkan dua bait syair. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arsy ridwana. Wa inni la azkuru al-yawma fa ahsibuhu aw bariyati inda Allah mizana. Duhai tusukan pedang kepada Ali bin Abi Talib. Ma arada biha ya Tusukan pedang ini adalah yang dilakukan seorang yang bertakwa. Dan bahwasanya apa yang dia lakukan ini adalah amalan ketakwaan. Ya, amaliyahnya ini amaliyah ketakwaan. Sama tidak dengan para teroris. musta'an. Kata dia, "Ma arada biha illa minzil dia tidaklah melakukan tusukan pedang tersebut dan membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali mengharapkan kedudukan dan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala artinya apa dia melakukan pembunuhan tersebut adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan hari ini aku yakin dia adalah awfal bariyati Allahi mizan. Orang yang paling sempurna pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibunuh siapa? Ali bin Abi Talib. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abdul Rahman Ibni Auf dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Abu Bakar fil Jannah wa Umar fil Jannah wa Utsman fil Jannah wa Ali fil Jannah. Dan 10 sahabat lainnya semuanya di dalam surga dan tadi dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i juga dalam Musnad Imam Ahmad laqad ahida ummi annahu ya ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq ali tidak ada yang mencintaimu kecuali mukmin tidak ada yang membencimu kecuali munafiq lah ini dibunuh subhanallahi alazim tapi demikianlah takdir Allah subhanahu wa taala ketika Allah ingin menyesatkan seseorang dikarenakan sesuatu yang Allah benci di dalam hatinya maka tidak ada yang bisa menghalangi kesesatan tersebut. Akhirnya Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu terbunuh pada di tangan Abdurrahman bin Muljam dan ketika itu kekhalifahan dilanjutkan oleh anaknya yang tidak lama yang bernama Al Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu hingga kemudian Al Hasan ini uh, mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifan kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nabi masih hidup berkata kepada Al Hasan Inna hadabni Sayyid sesungguhnya anakku ini yaitu cucuku adalah Sayyid seorang yang terhormat dan petinggi Wasayuslihullahu ala yadayhi fi ataini bainal mu'minin dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan melalui dia dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin yang berperang. Dan itulah yang terjadi pada Al Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik masih banyak lagi yang berkaitan dengan Ali bin Abi Talib, tapi apa yang kita sampaikan untuk berkenalan dengan nasabnya, sedikit keutamaannya bahwasanya dia orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan beliau terbunuh secara zalim dan hal-hal yang lain itulah sekilas dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa kita sebutkan sebenarnya empat tokoh dari al khulafa ar rasyidin ini? Dan setelahnya pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas tulisan-tulisan dari al Imam Al-Barbahari. Yang berkaitan dengan sahabat yang lain kita pending di pelajaran yang lain. Kenapa kita khususkan empat ini? Karena dalam hadis Al-Irbat ibn Sariyah terdapat satu nas yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika memberi nasihat kepada sahabatnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, inna mawilatum faausina. Ya Rasulullah, nasihatmu ini sepertinya orang yang akan meninggalkan kami. Maka berilah wasiat kepada kami. Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqallah. والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا وكما النبي صلى الله عليه وسلم اكو وصيتكم kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah patuh dan taat kepada pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian bukan dengan jalur yang syar'i. I. Walaupun yang memimpin kalian dia menjadi pemimpin kalian bukan dengan jalur yang syar'i. I. Buktinya budak yang menjadi pemimpin. Budak saja perlu ditaati apalagi yang bukan budak karena budak tidak berhak untuk menjadi pemimpin karena dia dengan hartanya adalah milik tuannya. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, siapa saja yang hidup sepeninggal sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali pemikiran-pemikiran. Lalu beliau berikan solusi, waalaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk senantiasa berjalan di atas sunnahku dan sunnah al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di ba dan sunnah khulafa ar rashidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku siapa itu khulafa ar rashidin Abu Bakar Umar Utsman dan Ali kesepakatan ahli sunnah wal jamaah inilah khulafa ar rashidin adapun al Hasan ibn Ali di sini khilaf para ulama apakah dia termasuk al khulafa ar rashidin karena pemerintahan beliau yang sangat ringkas. Baik. Ini ada nas yang menunjukkan kita yang ingin selamat dari perpecahan, perselisihan, banyaknya pemikiran-pemikiran yang terjadi di umat Islam adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Inilah kenapa kita bahas walaupun secara ringkas tentang biografi dari empat khulafa ini, khalifah ini agar kita mengenal sosok mereka, kita mengetahui bahwasanya pantas saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa yang ia sebutkan untuk mengikuti sunnah mereka ternyata dari kisahnya Abu Bakar sampai kisahnya Ali bin Abi Thalib adalah semua orang yang jauh dari dunia semua orang yang jauh dari mengikuti hawa nafsu semuanya orang yang jauh dari hal-hal yang menyimpang mereka orang yang terkenal dengan mencintai Allah dan Rasulnya yang senantiasa berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang para al khulafa Berikutnya kita lanjut tentang aqidah ahli sunnah, kitab syarh sunnah dan kita jawab beberapa pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup rumit. Kita coba jawab insya taala. Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara saya berbicara sama ayah saya tentang Berbicara masalah hak wali nikah Dikarenakan dahulu Dikala ayah saya menikah dengan ibu saya Sudah dalam kandungan Saya sudah dalam kandungan beliau tiga bulan Artinya di sini hamil Di luar nikah Dan para ulama berselisih pendapat Seorang Laki-laki Yang berzinah dengan seorang wanita Kemudian hamil dan yang menikahinya laki-laki ini. Apakah anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya ataukah kepada ibunya? Jumhur ulama memandang bahwasanya dinisbatkan kepada ibunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al waladu lil firash zani wal wal, wal ahir al hajar. Anak ini dinisbatkan kepada pemilik ranjang. Pemilik ranjang artinya pemilik pernikahan yang sah dengan wanita tersebut. Misalnya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan akhlak seperti ini. Ada seorang, misalnya, dia sudah menikah; seorang wanita sudah menikah. Si A, suaminya, si B, istrinya. Ternyata, si B ini berzina dengan... Laki-laki lain si C, misalnya, kalau seandainya dari hasil perzinahan si B dengan si C ini tumbuh janin di dalam perut sang wanita tersebut dan dia hamil, kemudian melahirkan sementara si B ini statusnya tadi anak siapa, e, istri siapa, si A, maka anak ini dinisbatkan kepada si A. Dari sisi perwalian dari sisi pembagian harta warisan. Namun permasalahannya dalam kasus yang disebutkan ini, wanita tersebut berzina tidak dalam pernikahan yang sah. Artinya kalau pernikahan yang sah maka al-waladu lil firash. Maka anak ini dinisbatkan kepada sang suami yang dinikahi oleh wanita yang berzina tersebut dalam keadaan dalam kondisi yang sah. Maka di sini para ulama berselisih pendapat apakah dia dinisbatkan kepada ayahnya sebagian ulama memandang demikian walaupun yang rajih dan ini pendapat jumhur dia dinisbatkan kepada ibunya dan ayahnya tidak boleh menjadi walinya tidak boleh berhalwat dengannya tidak menjadi teman safarnya dan juga tidak mewarisi dan tidak diwarisi dari ayahnya lalu kepada siapa wali nikahnya wali nikahnya kepada hakim kaum muslimin dalam hal ini pemerintah kita perpanjangan tangan dari pemerintah kita adalah KUA. Iya. Dan perlu dipahami apabila ada permasalahan-permasalahan seperti ini kembali kepada perpanjangan tangan pemerintah yang resmi melalui Departemen Agama atau Kantor Urusan Agama, ini adalah jalan keluar di dalam pertikaian, dalam perselisihan-perselisihan seperti ini. Wallahu taala alam. Adapun bagaimana cara menyampaikannya? Menyampaikan suatu nasihat bukan yang penting. Yang penting itu bukan siapa yang menyampaikannya, akan tetapi yang penting bagaimana nasihat tersebut tersampaikan. Maka, cari orang-orang yang dianggap oleh ayahnya, ini orang yang dihargai oleh ayahnya, orang yang dipandang bijak oleh ayahnya, agar ayahnya bisa memaklumi. Adapun mungkin, kalau seorang anak khawatir ketika dia sampaikan, maka akan terjadi. Uh, madarat yang lebih besar maka seperti yang kita sampaikan tadi coba hubungi orang yang lebih di, dihargai dan dihormati ayahnya, insyaallah hal tersebut akan lebih baik, intinya bukan bagaimana kita menyampaikannya akan tapi bagaimana nasihat ini bisa tersampaikan kepada sang ayah mau tanya ustaz tentang kisah Umar bin Khattab yang mengubur anak perempuan benarkah itu, ini kadzib dusta dinisbatkan kepada Umar bin Khattab dusta dinisbatkan kepada Umar bin Khattab akan tetapi itu kebiasaan orang-orang jahiliyah Allah berfirman di dalam dua surat di antaranya di surat An-Nahl wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ay yumsikuhu ala hunin am yudssuhu fit turab Apabila seorang laki-laki pada zaman jahiliyah dahulu diberi kabar gembira akan kedatangan seorang anak wanita, maka dia akan merasa malu. Dia punya dua pilihan saja. Dia mengubur hidup-hidup anak wanita tersebut ataukah dia membiarkannya hidup dalam keadaan menanggung malu. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Makanya begitu datang Islam, Allah menyelamatkan para wanita ini dari kehinaan diangkat derajatnya menjadi seorang yang terhormat. Yang dahulu orang-orang laki-laki jahiliyah memandang wanita tidak berhak untuk menerima harta warisan. Kenapa? Yang berhak menerima harta warisan hanya dia yang turun di medan perang. Sementara wanita tidak turun di medan perang. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Lalu datang Islam memberikan setengah dari bagian laki-laki. Terus ada yang bilang, Ustadz nggak adil dong setengah dari bagian laki-laki kita lihat dari dua sisi karena Allah berfirman wanita mendapatkan setengah dari bagian laki-laki kita lihat sisi yang pertama Islam sudah mengangkat derajat wanita dari keterpurukan yang sebelumnya tidak mendapatkan warisan sama sekali menjadi mendapatkan setengah bagian laki-laki. Ini sisi yang pertama. Positif tidak? positif. Yang kedua, di dalam Islam Allah berfirman ar-rijalu 'ala an bima faddala 'ala wa bima amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan dikarenakan nafkah yang mereka berikan kepada istri. Dalam Islam, laki-laki wajib menafkahi istrinya dan ini kewajiban suami merupakan hak istri yang dia bisa tuntut di pengadilan sebagaimana datang Hindun bintu Utbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Aba Sufyan rojulun syahih la yu'tini ma yakfini wabani. Abu Sufyan ini seorang yang pelit dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan kepada anakku sesuatu yang cukup Bolehkah aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi tanpa izinnya? Kata Rasulullah, "Khudzi min malihi mayak fiqih wa Ambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi. Tidak mengapa sesuai dengan kadar yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia sedang tidak mencuri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari Hindun untuk mencuri, akan tetapi Rasulullah mengarahkan Hindun untuk mengambil haknya. Karena nafkah hak istri yang wajib ditunaikan suami, ketika seorang laki-laki menerima harta warisan, satu nilainya: perempuan menerima harta warisan, nilainya berapa? Setengah laki-laki wajib untuk menafkahi istrinya, perempuan tidak wajib. Kira-kira, harta siapa yang akan duluan habis? Harta laki-laki, adil, tidak Islam perlu dipahami keadilan itu bukan kesamaan nominal. Iya bukan? Seorang yang kuliah, seorang ayah misalnya memiliki anak yang kuliah dengan anak yang masih di PAUD, apakah sebuah keadilan ketika disamakan jumlah anggaran pendidikan yang diberikan untuk anak kuliah dan anak yang masih di tingkat PAUD ini? Berarti keadilan itu bukan nominal, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha penuh hikmah. Yang Maha Bijak di dalam setiap keputusannya, Allah mengetahui masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Itulah indahnya Islam. Baik, jadi tidak benar apa yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya ia mengubur anaknya hidup-hidup. Adapun orang Arab, ia benar. Dahulu mereka di antara sifat jahiliyah, mereka mengubur anaknya hidup-hidup, wanita karena malu. Adapun Islam di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ala jariyataini ja ana wa huwa Barang siapa yang memiliki dua anak perempuan lalu dia mengasuhnya mengajarinya artinya memberikan pendidikan kepadanya memberi nafkah maka apabila dia benar-benar mengasuhnya dengan baik di hari kiamat kelak, dia akan datang bersamaku seperti ini. Ini bukan tentang anak yatim, tapi anaknya sendiri hanya saja perempuan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan. Yang sebelumnya kehinaan, ketika datang Islam, seorang laki-laki bangga ketika memiliki dua anak perempuan. Kenapa menjadi sebab dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, berdampingan dengan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam? Baik, kita coba cari yang berkaitan dengan materi dulu. Satu lagi, ya. Assalamualaikum Ustaz saya ingin bertanya apakah ragu telah membaca Bismillah setelah berwudhu? Setelah maksudnya membaca bisulanya sebelum berwudhu, kemudian dia ragu setelah uh, setelah berwudhu. Syariatnya membaca Bismillah adalah sebelum berwudhu. Kemudian setelah berwudhu, sepertinya dia ragu apakah tadi sudah membaca Bismillah ataukah belum. Sepertinya kayak gitu ya. Kemudian membaca takbiratul ihram. Ketika mulai salat apakah ini waswas satu syaitan? Lihat, ketika itu sering berulang, maka iya itu waswas satu syaitan. Berulang berulang terus seperti itu, maka itu waswas satu syaitan, bisikan dari syaitan. Adapun kalau dia baru terjadi sekali dua kali dan ada indikasi-indikasi yang menunjukkan seperti itu, maka pertama untuk berkaitan dengan wudhu berkata Imam Ahmad lam yasbud fit tasmiyati ini madhabnya Imam Ahmad juga dikuatkan oleh Syekh Al-Amin Al-Shinqiti bahwasanya tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan akan wajibnya membaca Bismillah ketika berwudu. Ayah. Maka apabila ada syaitan yang datang membisikan ente tadi belum baca bismillah katakan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan wajibnya untuk berwudu. Iya. Adapun sunnah, iya semua sepakat bahwasanya itu disyariatkan karena Nabi SAW wasallam bersabda dalam hadis yang dhaif, dhaif, dhaif kemudian saling menguatkan sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi kata beliau kullu amrin la bismillahi abtar Segala sesuatu perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah Maka itu sesuatu yang terputus berkahnya Adapun berkaitan dengan takbiratul ihram Takbiratul ihram hukumnya dalam salat adalah rukun Apa makna rukun? Artinya apabila seorang meninggalkannya Jadi di dalam salat ada namanya syarat Ada rukun, ada wajib ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Perhatikan syarat sesuatu yang apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Contohnya syarat dalam sholat ada enam. Salah satu contohnya adalah bersuci. Orang yang sholat tanpa bersuci apa hukum sholatnya? Tidak sah. Nabi saw bersabda, la allahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudhu. Kemudian seorang yang sholat ini tadi syarat. Seorang yang sholat tanpa membaca takbiratul ihram apa hukum sholatnya? Tidak sah juga. Dan ini disebut rukun. Berarti syarat dan rukun sama-sama keduanya apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Apa yang membedakan antara syarat? Apa yang membedakan antara syarat dengan rukun? Syarat itu perbuatan atau ucapan yang wajib dilakukan sebelum dimulainya ibadah. Adapun rukun, ucapan atau perbuatan yang harus dilakukan pada ibadah tersebut. Ini perbedaan syarat dan rukun. Keduanya sama-sama, kalau ditinggalkan maka tidak sah, tapi kalau syarat tadi sebelum. Ibadahnya dilakukan kalau rukun ini adalah ibadahnya itu sendiri. Baik, maka kalau seandainya seorang memiliki was-was tentang atau mungkin lupa, ya, kita tidak berbicara was-was karena kalau was-was ini sudah sering terulang, maka dia tidak perlu menghiraukan lagi was-wasnya. Dia menghukuminya sesuai dengan kebiasaannya, bahwasanya dia tidak bersedekap kecuali sudah takbiratul ihram. Iya, kan? kalau kebiasaannya bahwasanya dia tidak pernah bersedekap kecuali sudah mengucapkan Allahu Akbar maka dia hilangkan waswasnya tidak ada dia jangan melirik kepada waswasnya dan juga perlu diperhatikan yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar bukan mengangkat tangan mengangkat tangan hukumnya sunnah adapun takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar hukumnya rukun kalau seorang langsung mengatakan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan salatnya sah. Hanya dia kehilangan pahala sunnah mengangkat tangan. Baik. Maka kalau dia ada was-was tentang rukun ini, dia lihat kalau memang tidak seperti kebiasaan, maka dan dia masih mendapati imamnya, maka dia wajib untuk mengulangi salatnya tadi. Wajib untuk mengulangi salatnya tadi. Kemudian ini berkaitan dengan rukun. Kalau seorang ketinggalan rukun, ini misalnya dia lupa dia misalnya lupa untuk melakukan rukun. Apa hukum rukun dalam salat? Rukun. Misalnya dia lupa rukun pada rakaat yang pertama. Dia teringatnya sudah di rakaat ketiga salat maghrib. Apa yang harus dia lakukan? Jadi, di sini ada sedikit perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun, sesuatu yang terdapat perintah dari syariat, berupa ucapan ataupun perbuatan, yang apabila seorang meninggalkannya, dia wajib mengulangi yang ditinggalkan, kemudian dia wajib untuk sujud sahwi. Kalau dia misalnya lupa untuk rukun, maka setelah teringat di rakaat yang ketiga, dia menambah satu rakaat. Karena satu rakaat dikatakan sempurna apabila dia memulai dari awal dari berdiri, dari membaca Al-Fatihah sampai dia selesai sujud yang kedua. Maka kalau dia lupa ruku', maka dia mengulangi dengan menambah satu rakaat, kemudian dia wajib untuk sujud sahwi. Wajib untuk sujud sahwi. Adapun yang wajib dalam salat tadi itu rukun, meninggalkan rukun. Adapun wajib Wajib ini sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, berupa ucapan maupun perbuatan, apabila ditinggalkan cukup diganti dengan sujud sahwi. Seperti misalnya, duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, ini hukumnya wajib. Apabila seorang meninggalkannya, misalnya sholat maghrib, setelah bangkit dari sujud di rakaat kedua, dia langsung naik ke rakaat ketiga. Maka ketika itu dia sudah lanjut ke membaca Al-Fatihah misalnya, dia tidak perlu mengulangi untuk nambah tasyahud awal lagi, tidak perlu. Dia cukup wajib untuk sujud sahwi. Ini diantara hukum-hukum sholat. salat. Adapun sunnah, maka dia tidak wajib juga tidak perlu sujud sahwi. Misalnya dia lupa untuk mengangkat tangan dan seterusnya, lupa bersedekap misalnya maka tidak perlu sujud sahwi karena yang diwajibkan sujud sahwi dua tadi meninggalkan yang rukun selain sujud sahwi juga harus mengganti rukun yang ditinggalkan kemudian yang kedua meninggalkan wajib tidak perlu mengganti yang ditinggalkan hanya saja dia wajib untuk melakukan sujud sahwi wallahu alam apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala ada kekeliruan dan kesalahan dari saya dan syaitan والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته